Baik, peperangan Khaibar ini berlaku pada tahun ke-7. Dan tayamum ini ia merupakan khususiat ataupun keistimewaan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan Allah keringanan rukhsah untuk melakukan tayamum atau menggunakan debu tanah sebagai pengganti untuk bersuci. Tak ada. Ini khusus buat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita membicarakan berkenaan dengan tayamum ini juga ia mempunyai beberapa hukum. Yang pertama adalah wajib. Wajib bila seseorang itu tayamum, dua keadaan. Pertama, benar-benar tidak ada air. Dia tak ada air untuk angkat wuduk, dia tidak ada air untuk mandi, maka tayamum ini pengganti wuduk dan juga pengganti mandi. Maka hukumnya adalah wajib. Pasal dia betul-betul tak ada. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia menggunakan air, dia akan membawa kepada kecelakaan dirinya. Sama ada membawa kepada kematiannya atau membawa kepada penyakitnya itu bertambah parah atau menyebabkan sebahagian daripada anggotanya itu menjadi lumpuh atau menyebabkan penyakitnya itu bertambah lama. Jadi kalau dia menggunakan air, berlaku terjadi salah satu daripada empat perkara ini, maka ketika itu wajib untuk dia bertayamum meninggalkan angkat wuduk. Bila yang pertama, kalau doktor mengatakan, bermakna sudah ada kepastian daripada pihak doktor, bukan sendiri yang andai-andai. Dah ada kepastian daripada pihak doktor mengatakan kalau awak pakai air boleh membawa kepada maut. Kalau awak pakai air, mungkin sebahagian daripada badan awak mungkin akan lumpuh. Kalau awak pakai air, mungkin penyakit awak ini bertambah parah. Kalau awak pakai air ini, penyakit awak ini akan lama nak baik. Maka doktor dah kasih tahu, dah confirm pula dengan kita. Ini kalau awak pakai air ni, salah satu daripada empat perkara ni mesti berlaku. Maka ketika itu wajib untuk dia tayamum, haram dan angkat wuduk. Haram dia menggunakan dia mandi, mandi wajib ke mandi sunat, haram dia angkat wuduk. Kerana sudah pasti. Melainkan kalau tak pasti, maka tu lain cerita. Tapi kalau dah confirm, haram. Baik. Ini pertama. Wajib untuk dia bertayamum ketika mana ia boleh mencelakakan dirinya dan juga ketika mana tidak ada air. Yang kedua adalah sunat. Bila sunat angkat, boleh sunat tayamum bila mana harga air dijual melebihi harga yang normal. Air ada, tapi air ini dijual lebih mahal daripada harga yang normal. Harga pasaran biasa. Baik-baik kita bayar 1 liter, contohlah 1 liter kita bayar 30 sen, tiba-tiba hari tu, bulan tu 1 liter $3. Naik terus. Contoh, bermakna itu dah bukan harga pasaran lagi. Maka ketika itu sunat saja untuk dia bertayamum dan juga meninggalkan menggunakan air untuk berwuduk dan juga mandi. Yang kedua adalah dia bertayamum ketika mana dia tahu, dia yakin pada hujung waktu ni nanti akan keluar air balik. Sekarang ni awal waktu, contoh sekarang kita waktu zuhur. Pukul 1 air tak ada. Dan kita di Singapura ni alhamdulillah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, air selalu ada. Katalah hari itu zuhur pukul 1.10, pukul 1 dah tak ada air. Dan kita yakin pihak kerajaan pun dah beritahu air akan termati, terputus buat sementara waktu. Mungkin dalam pukul 3.30, mungkin dalam pukul 4 ada air. Jadi kita nak bertayamum ketika itu dibolehkan. Baik. Kemudian berikutnya adalah makruh dia bertayamum. Bila makruh tayamum? Jika dia berulang-ulang tayamumnya. Wuduk kita disunatkan untuk at-taslis, iaitu menigakalikan perbuatan yang kita lakukan. Basuh tangan 3 kali, basuh muka 3 kali, sapu kepala 3 kali dan seterusnya, kumur-kumur, memasukkan air dan mengeluarkannya kembali ke dalam hidung juga adalah 3 kali disunatkan. Tetapi dalam bertayamum tak disunatkan, bahkan makruh lagi.
Ha, makruh. Ambil tanah, dah habis sempurna, apa namanya, muka dengan tangan, ambil lagi tayamum, sapu lagi. Ambil lagi, sapu lagi. Sampai demam kawan tu, masuk hidung. Ha, subhanallah. Jadi, mengulang-ulang tayamum, hukumnya adalah makruh. Yang keempat adalah haram. Bila haram tayamum, yang pertama, apabila dia menggunakan debu milik orang lain. Tapi walaupun dia haram, dia sah. Member tak sempat nak buat debu sendiri. Tak sempat nak ambil tanah, nak ayak sendiri, ambil debu dia. Nampak kawan punya kebas. Sah. Tayamum dia sah, tapi jatuh dosa besar. Ini haram dengan sah. Yang kedua, haram dengan tidak sah. Apabila ada air, tidak ada halangan bagi dirinya, tidak ada penyakit atas dirinya untuk menggunakan air, dia tak nak guna air, dia nak tayamum. Macam contohlah kita sekarang ni, tak ada hal-hal, tidak ada apa-apa larangan untuk kita menggunakan air, sengaja tak nak guna air, pakai tayamum. Maka ketika itu, tayamum kita haram dan tidak sah. Kerana kita telah bermain-main dengan ibadat. Subhanallah. Jadi inilah hukum-hukum berkaitan dengan tayamum. Baik, kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh pengarang di sini. Asbabu tayamumi salasa. Sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu melakukan tayamum itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, faqdul ma'i, ketiadaan air. Ketiadaan air. Jadi ini jelas tadi dah diulaskan. Diberitahu bila tak ada air, maka ketika itu dia boleh menggunakan tayamum. Baik, bila kata tak ada air di sini, ia terbahagi kepada dua. Sebenarnya sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu tayamum, semuanya sebab-sebab itu kembali kepada dua sebab ni. Atau semuanya kembali kepada satu sebab, ketiadaan air. Dan ketiadaan air ini dia terbahagi kepada dua. Sama ada benar-benar air itu tak ada, atau ini dinamakan faqdul hissi, kehilangan yang benar-benar tak ada, literally tak ada air. Yang kedua dinamakan faqdul syar'i. Dia air ada, air tak ada di sisi syarak. Maknanya apa? Air itu ada tapi kita tak dapat nak gunakan air tersebut. Air ada tapi kita tak dapat nak gunakan air tersebut. Jadi ini dinamakan orang yang tidak ada air ataupun tidak menjumpai air. Subhanallah. Dia mengatakan sini faqdul ma'i, ketiadaan air. Baik, jadi bila kata ketiadaan air ini, ia bermacam-macam. Kalau kita mengatakan di antara sebab ketiadaan air yang ataupun air itu ada tapi kita tak boleh gunakan, contoh di antaranya perigi ada untuk kita ambil air, tapi di perigi itu ada binatang buas. Bangun pagi, contohlah kita tinggal kat kampung atau kat rumah kita, contohlah tiba-tiba, dan kita ada perigi kat belakang rumah, bangun pagi nak ambil air buat mandi, tiba-tiba ada binatang sedang melingkar kat situ. Siap tidur lagi, bawa keluarga singa tu. Bahasa kita kalau nak panggil lima, kita panggil pak belang. Pak belang tu sedang melingkar. Kekenyangan. Contohlah, ni kalau aku ambil air tayamum ni, dah jadi tukar, jadi mandi jenazah kat sini. Tahu ni, maka ketika itu, tinggalkan mengambil, menggunakan air, hendaklah dia bertayamum. Subhanallah. Jadi ini salah satu di antara menunjukkan bahawa air itu ada tapi dia tak boleh gunakan. Subhanallah. Ataupun di antaranya lagi, air itu ada tapi dia lupa air itu kat mana. Contohnya macam mana kalau dia pergi belayar. Belayar in group lah. Contoh, masing-masing bawa mereka punya tempat isi air. Ataupun tempat, bahasa kita macam balang lah, balang air. Jadi bawa-bawa pergi belayar, tiba-tiba lupa air kat mana. Ataupun hilang. Bawa semalam ada, pagi ni bangun tak ada, kena kesuri. Maka dia boleh tayamum. Tinggalkan untuk mengangkat wuduk, boleh dia bertayamum saja. Baik. Jadi, insyaAllah kita akan sambung lagi penerangan yang lebih jelas ataupun lebih penerangan yang lebih lanjut lagi pada minggu hadapan, insyaAllah pada hari Selasa, kerana besok ditiadakan kelas. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan, membahaskan lagi berkenaan dengan sebab-sebab tayamum yang pertama, iaitu ketiadaan air. Wallahu a'lam bissawab. Baca surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis.
Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal du'ana wa amalana wa salatana innaka anta sami'ul alim. Wa tub alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allah minna wa minkum. Sallallahu.